Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Mengisi liburan dengan berselancar jadi pilihan yang seru ya. Bukan cuma untuk profesional saja, bagi pemula pun bisa. Tapi belajar dulu di sekolah selancar yang ada di tepi Pantai Sanur. Menikmati sensasi ombak di Pulau Bali jadi tujuan para pecinta olahraga selancar. Baik lokal maupun mancanegara. Baik peselancar profesional maupun yang amatir. Bagi yang baru mau belajar selancar, School of Surf di Pantai Martasari Sanur bisa jadi pilihan. Sebelum memulai pelatihan, kita wajib mengisi formulir asuransi keselamatan. Sip, sekarang tinggal ganti baju. Sebelum terjun ke air, ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Mulai dari mengenal jenis-jenis papan selancar, cara menggunakannya hingga tips menghadapi ombak. Oh, pertama kali belajar surfing itu ya pasti harus bisa berenang, mental sudah siap, dan belajar ke tempat yang lebih aman, contohnya di beach break atau reef break dengan bantuan orang yang lebih berpengalaman. Setelah menguasai teorinya dan lakukan pemanasan, lanjut praktek langsung di atas air. Umumnya, peselancar pemula sulit mengenali jenis ombak yang tepat untuk atraksi. Disinilah fungsi instruktur, membantu mengarahkan kapan kita bisa beraksi. Atraksi itu ya pasti ombaknya itu harus di atas hips, di atas pinggang, dan postur ombaknya pun harus berdiri. Itu pasti memudahkan untuk ada melakukan atraksi. Puas belajar selancar, saya penasaran menjajal stand-up paddle. Kuncinya harus kuasai teknik berdiri di atas papan dan mendayung. Nah, kalau untuk stand-up paddle, teknik pertama yang harus dipelajari oleh pemula adalah bisa berdiri seimbang di atas papan. Karena ketika kita tidak bisa berdiri di atas papan dengan seimbang, otomatis bakalan jatuh. Olahraga air yang satu ini banyak disukai karena dianggap sangat menantang. Bagi orang dewasa maupun anak-anak. Yeah, I really enjoy the school. Why? Because it's just fun to surf and I haven't really surfed so much in Australia because there wasn't any really close surf schools. Sekolah selancar ini tawarkan beberapa program latihan. Ada kelas reguler dengan jadwal rutin, ada juga kelas selancar khusus untuk sekedar bersenang-senang. Biayanya mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000. Vera Zenfia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya. Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.